Halo semuanya, balik lagi bersama Winning Aji. Kalau sebelumnya gua udah nyobain main PS2 di TV tabung, di video ini gua akan main PS2-nya di TV LED atau lebih tepatnya monitor LED. Nah, masalahnya kan port TV monitor LED ini kan HDMI atau VGA, sedangkan PS2 ini portnya kabel RCA. Nah, di sini gua menggunakan konverter HDMI RCA sebagai penghubung antara dua alat ini. Dan juga sebelumnya gua kan mainin PS2-nya di hard disk. Kali ini kita akan mainin PS2-nya di menggunakan kaset. Karena PS2 yang gua beli bisa menggunakan kaset dan juga hard disk. Oke, kita langsung aja. Buka dulu kasetnya, masukin. Oh ya, konverter. Sedangkan untuk port audio, gua colokin ke speaker. Jadi nanti suaranya dari speaker ini, dua ini. Oke, kita langsung aja nyobain main PS2 di monitor LED menggunakan kaset. Ciao. Waduh, kayaknya macet nih. Mungkin belum sempurna masukin kasetnya, kita ulangi lagi. Ya, berhasil. Capcom, developer atau publisher-nya ini. Oh, ini milestone developernya. Oke, kita cepetin aja. Ya, layarnya mulai gelap karena cahaya dari TV-nya. Jadi gua pakai ISO-nya otomatis ini. Jadi mohon dimaklumi. Ya, pilih bahasa Inggris. Oke, tidak ada memori. Kita biarkan aja. Skip tutorial. Kita skip aja tutorialnya. Ya, kita mainin Quick Race, kelas MotoGP tentunya. Sirkuit kita pilih Mugello. Pembalap Stoner sudah oke. Level easy aja. Lap 2 aja lah, gak usah banyak-banyak. Oke, handling automatic. Langsung aja kita start race. Ya, udah masuk ke tampilannya. Langsung aja kita start. Salah. Pencet X ya. Iya, yeah, sudah dimulai. Pakai Ducati, saudara-saudara. Waduh, ya,
bukan biasanya ngerem otomatis ya kalau level easy. Waduh, ketinggalan nih. Waduh, tikung makanya banyak lagi. Iya, stoner masih mengejar. Tertinggal dari baris depan, Ren. Awas. Iya, level easy. Waduh, barbar ini pembalapnya. Ren. Waduh, masuk rumput lagi. Iya, stoner sudah mulai menyusul. Masuk ke Arabi 1. Arabi 2. Arabia, lupa gua nama tikungannya. Waduh. Iya, rem. Iya, mantap. Gambarnya lumayan bagus lah ya. Walaupun gak HD. Iya, stoner masih mengejar, masuk tikungan tajam. Akan memotong Loris Capirossi, berhasil dipotong. Oh, ada Lorenzo di depan. Nicky Hayden dan Lorenzo di depan stoner. Akan berhasil kita potong. Masuk tikungan terakhir. Kelewatan hampir. Wah, Rossi nomor 1. Rossi saingan dengan Pedrosa itu. Iya kan, Pedrosa. Iya, kita overtake di trek lurus. Iya. Ducati dilawan trek lurus. Wow, kencang cuy. Wow, Honda kencang cuy. Berhasil. Rem. Cantik. Waduh, kebalap nih. Iya, aduh. Waduh, nabrak. Waduh, susah juga, boy. Lama gak main, boy. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Oh, kanan lagi. Oh, tikungan. Oh, itu penurunan. Iya, kita memimpin, standar memimpin di depan. Waduh. Oh, 1 detik. Arabi 1. Arabi 2. Iya, berhasil. Waduh. Iya, masuk tikungan lagi. Wah, aduh. Kebalap ini nanti. Iya, bentar lagi masuk. Ini udah masuk sektor 4. Waduh, kelewatan mana, coy? Jangan sampai kebalap. Udah dikasih peringatan itu. Iya, kita masuk tikungan terakhir. Iya, stoner akan memenangi balapan di Mugello. Kita saksikan. Iya. Gas. Iya, stoner berhasil memimpin. Iya, juara 1, saudara-saudara. Stoner barbar ini judul ceritanya. Oke, sekian dulu video game. Main game PS2 di TV di monitor LED-nya. Silakan komen game apa selanjutnya yang bagus dimainin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.